Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kembali lagi ke channel kami. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa lagi melalui video. Semoga kawan-kawan selalu diberikan sehat. Dan kali ini saya lagi di tempat lahan rumput gajah ya, yang punya tetangga. Sekalian mampir, saya habis ngecek di kebun yang di sana, di sebelahnya ini, atau di sampingnya rumput gajah ini. Nah, saya di sini sangat kagum ya, melihat rumput gajah ini sangat luar biasa. Nah, ini rumput gajah ya, khusus rumput gajah semua. Nah, benar-benar subur makmur ya. Cuman rumput gajah ini untuk diperjualkan ya, buat biasanya kalau di sini buat khusus buat sapi ya, buat hewan sapi. Karena saya pernah nyoba pakai rumput gajah ya. Nah, ini sebenarnya kekurangan rumput gajah itu terlalu kasar ya, bulu-bulunya itu berlebihan ya dibandingkan rumput pakong. Karena perbedaannya rumput pakong dan rumput gajah itu sebenarnya hampir sama, cuman bedanya rumput gajah itu terlalu kasar ya. Karena waktu dulu pernah nyoba rumput gajah ini, mungkin kalau untuk pemakaian rumput gajah ini jangan langsung dikasih ya ke domba. Kenapa? Kalau langsung dikasih, kemungkinan waktu saya coba itu mulut dombanya itu kayak sariawan ya. Ya kemungkinan kalau sebelum ngasih rumput gajah, ya mungkin harus didiamin dulu untuk beberapa hari atau minimal 2 hari atau sehari ya. Nah, dan kekurangannya ini kalau masalah nutrisi mungkin rendah ya dibandingkan rumput pakong. Kalau rumput pakong jelas mungkin 80% rumput pakong itu mempunyai nutrisi tinggi ya. Nah, kalau rumput gajah ya, karena memang semua hewan juga termasuk domba, sapi, kerbau itu suka ya. Tapi kalau untuk sapi, domba kan itu lebih apa namanya, lebih tebal ya ke mulutnya atau itunya, apa kulitnya tuh atau giginya, mungkin kuat kali ya. Ini lahan ini sangat luas sekali ya kawan-kawan, kita kesini. Nah, kalau kesini arahnya ke tempat perkebunan rumput mambaca ya, yang sebelahnya sini itu sebelah pas persis samping rumput mambaca ya, yang di kebunan kami ya. Nah, ini persis di sampingnya tempat perkebunan kami, yang di sebelahnya yang di arah sana itu persis sampingnya. Kalau ini atas, jadi di bawahnya itu lahan tempat rumput mambaca yang kami tanam ya. Cuman saya udah ke sana tadi, cuman nggak sempat saya video, langsung saya mau ke arah pulang ya. Oke, kawan-kawan, video kali ini cukup sampai di sini ya. Jadi nggak sempat membahas rumput pembaca ya, karena waktunya udah siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.